Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saya saat ini sedang berada di sebuah kampus yang bentuk gedungnya tuh keren banget. Ini kampus Universitas Multimedia Nusantara yang ada di Gading Serpong, Tangerang. Nah, tentu saja saya bukan mau nge-review gedungnya ya, bukan mau nge-review kampusnya. Tapi kali ini saya mau review ini nih, lanjutin ngetes dari Kawasaki Ninja ZX25RR. Yang mana sebelumnya saya sudah mengetes ya first ride ya, cuma waktu itu kan singkat banget, cuma keliling daerah Monas, terus ke kantor pusatnya PT Kawasaki Motor Indonesia. Nah, pada kali ini saya sudah bisa membawanya, jadi bisa mengetesnya secara maksimal ya, secara lengkap. Kita mengupas dari sisi performansinya seperti apa, kemudian handlingnya kayak gimana, karena suspensinya baru, mesinnya juga ada perubahan, kemudian sampai fitur-fiturnya. Nah, kayak gimana sih? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Sebagai sebuah motor sport fairing ya, itu saja yang paling diunggulkan, yang paling diagung-agungkan dari ZX25RR ini salah satunya adalah mesinnya. Karena di kelasnya memang ini sekarang satu-satunya ya, yang 250cc, 4 silinder, segaris, DOHC, 16 katup, berpendingin cairan. Makanya ini bisa dibilang di kelasnya sebenarnya yang terbaik ya performanya. Tapi di versi yang terbaru ini emang ada perubahannya dibanding yang versi 2021. Perubahannya ada beberapa ya. Yang paling utama adalah untuk mengejar emisi gas buangnya jadi Euro 4 ya. Kalau yang lama itu kan Euro 3 ya. Nah, perubahannya ada di knalpotnya yang sekarang pakai model sensor panjang, lalu rasio kompresinya naik jadi 12,5 banding 1 ya kan. Dan dengan berbagai macam perubahan itu, terutama karena emisi gas buang naik, biasanya sedikit turun teman-teman. Tapi sampai saat ini Kawasaki memang belum merilis berapa tenaga dan torsinya. Kita semua penasaran. Tapi kalau berkaca ke motor-motor yang sudah pernah ada ya, biasanya kalau standarnya naik, biasanya tenaganya memang turun. Kayak misal banyak di varian Ducati ya, itu mereka demi agar tenaganya tetap, kapasitasnya ditambahin. Sementara kalau kapasitasnya tetap, kayak misal kasusnya di Suzuki Hayabusa yang terbaru ya, sekarang yang Euro 5, itu karena kapasitas mesinnya tetap, maka sekarang performa mesinnya turun. Nah, kemungkinan besar terjadi juga di ZX25RR ini. Cuma Kawasaki mengakalinya teman-teman dengan meringankan final gear-nya ya. Jadi final gear-nya sekarang jadi pakai 50 mata yang belakang, depan 14 tetap. Sementara kalau yang lama 48, 14. Jadi dientengin. Kayaknya sih biar akselerasinya tetap enteng ya, walaupun tenaganya turun. Tapi apakah performanya tetap sama? Nah, ternyata setelah dites, teman-teman. Jadi, dites pakai racebox, akselerasinya tetap cepat, teman-teman. Misal 0,402 meter itu catatannya sekarang malah 14 detik ya, 14,02 detik. Itu lebih cepat dari ZX25R yang lama, yang mana catatannya adalah 14,2 detik. Kemudian untuk 0,60 km per jam itu juga sedikit lebih cepat dibanding yang lama. Begitu juga dengan 0,201, cuma yang 0,100 km per jam ada beda sedikit ya, ini sedikit lebih lambat, yang baru ini 5,7 sementara yang lama 5,4. Jadi bisa dibilang kalau secara hasil tes akselerasi ZX25RR ini tidak kalah dengan ZX25R yang lama, bahkan sedikit lebih cepat. Cuma karena final gear-nya dientengin, resikonya atau efeknya adalah top speed teman-teman. Jadi top speed-nya memang sedikit turun ya. Jadi saya udah ngetes, itu ternyata dapat 188 km per jam. Itu hanya sedikit dibanding maksimal yang bisa diraih. Jadi kalau dites di atas dyno bisa 190 km per jam ya, di atas dyno atau pakai standar pedok gitu. Artinya cuma beda sedikit dibanding maksimalnya. Kalau treknya panjang banget, yakin bisa mentok 190 km per jam. Sementara kalau yang lama sebenarnya bisa 195 ya, walaupun waktu tes dulu 192. Kemudian kalau di racebox itu hasilnya 179,3 km per jam. Dengan angka itu artinya speedometernya ZX25RR ini cukup akurat ya. Deviasinya sedikit nggak sampai 10% gitu. Kemudian masih ngomongin performa, karakternya kalau buat harian gimana sih? Pastinya masih tetap mirip dengan ZX25R yang lama, yang mana ini khas banget motor dengan stroke atau langkah piston yang sangat pendek. Motor dengan langkah piston pendek pastinya torsinya di putaran bawah akan terlalu kalem ya. Makanya kalau naik motor ini, kalau masih di bawah 6.000 RPM tuh rasanya kayak lemot gitu teman-teman. Putaran mesin naiknya tuh pelan banget.
gantung gitu. Tapi begitu RPM naik ke 6000 itu mulai cepet. Apalagi kalau sudah di atas 10000 RPM itu akan cepet banget naik sampai kena limiter di 17000 RPM. Itu kalau udah main di atas 10000 udah enak banget nonton. Cuma kalau untuk pemakaian harian dengan karakter seperti itu emang agak repot nonton, apalagi kalau di jalanan kota yang padet banget ya, yang macet stop and go. Karena baru ngegas, habis lemot, baru dapat powernya, udah ngerem lagi. Baru dapat 6000-7000, udah ngerem lagi. Itu cukup gregetan ya, harus sabar bawanya. Tapi kalau jalanannya lancar, kayak di daerah BSD ini kan jalanan relatif lancar ya, itu enak teman-teman. Bisa ngalir, bisa gigi 6, bisa ya main di 7000 RPM itu udah enak banget, kenceng banget teman-teman. Gitu. Jadi catatannya itu. Terus catatan lain adalah pastinya karena ini mesin rasio kompresinya tinggi ya, 12.5:1, apalagi rapat full firing, jangan heran jika suhunya cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau buat harian di jalan Jakarta ya yang padat macet tuh bisa main rentangnya itu 96 sampai 103 derajat Celcius. Jadi kalau lagi jalan pelan macet gitu padat itu bisa cocok banget 100 derajat, 102, 103. Nanti akan turun sekitar 98. Nah, tapi kalau di jalanan yang lancar itu main rentangnya sekitar 94, 96 gitu teman-teman. Kalau siang-siang ya. Kalau jalan malam tentu sedikit di bawahnya, lebih adem. Jadi gitu catatannya. Masih berhubungan dengan mesin, catatan tambahannya adalah tentang vibrasi teman-teman. Jadi di putaran menengah ya, sekitar 9000-an gitu, ada sedikit rasa vibrasi, kerasa di footstep, tapi seiring naiknya putaran mesin malah makin hilang, halus gitu. Kemudian yang lainnya adalah tentu saja suara. Jadi suaranya ternyata dengan knalpot baru ini, yang model knalpot pakai silencer panjang, lebih senyap dibanding yang model underbelly teman-teman. Kalau yang lama kan ada suara menggema yang kerasa kenceng ya. Kalau yang baru ini kerasa lebih senyap teman-teman. Walaupun tetap ya khasnya mesin 4 silinder yang bisa main RPM tinggi banget sampai 17.000 RPM itu tetap merdu banget teman-teman. Tinggal rentilinga ya, walaupun pakai helm tetap asik. Pastinya akan lebih asik lagi kalau diganti knalpot yang free flow ya, itu pasti lebih nikmat lagi teman-teman. Suara kayak tawonnya bakalan lebih keluar gitu. Nah teman-teman, dengan karakter mesin yang sering meraung tinggi ya, karena enaknya di atas 6000 RPM, maka jangan heran kalau konsumsi bahan bakarnya cukup rakus ya. Jadi rata-ratanya ini untuk motor 250cc memang cukup gokil ya, hanya sekitar 19 km per liter. Cukup jauh ya dibanding yang 2 silinder ya, kan 2 silinder pasti di kepala 2 gitu, 25-26, ini cuma dapat 19 km per liter. Ya, tapi terbayarkan sih dengan karakter mesinnya yang powerful banget. Bisa melengking tinggi, merdu banget, ngacir banget. Oke, selanjutnya kita ngomongin posisi berkendara dan handling serta karakter daman suspensi. Yang mana kebetulan suspensinya CTX25RR ini kan beda ya dengan versi yang biasa ataupun yang lama. Oke, kita ngomongin posisi berkendaranya dulu. Ini tentunya masih sama ya, identik dengan CTX25R yang lama. Dia punya tinggi jok 785 mm dari tanah, makanya buat saya yang tingginya 173 cm masih napak banget ya. Karena emang tergolong pendek teman-teman. Dan joknya nggak terlalu lebar ya, jadi nggak terlalu ngangkang kaki. Pastinya ini buat rata-rata postur orang Indonesia sih nyaman banget teman-teman, aman banget. Popo yang tingginya 165 cm pun dia masih bisa napak dengan baik gitu. Kemudian posisi stangnya. Ini stangnya jepit under yoke, lumayan rendah ya. Cuma karena tadi joknya rendah, ini sebenarnya nggak nunduk-nunduk banget teman-teman. Bukan seperti kalau kita naik CTX6 misalnya atau CTX10 ya, yang mana itu kan karakternya motor pure sport banget ya, motor buat di sirkuit. Kalau ini masih kayak sport touring teman-teman, karena tuh lihat ya, joknya rendah, stangnya walaupun rendah tapi ya masih agak tinggi jatuhnya. Jadi nunduknya bukan yang nunduk banget. Hanya saja kalau buat harian tetap aja ya dengan posisi begini, telapak tangan, lengan itu di setengah jam pertama terutama itu akan lumayan pegel teman-teman, karena nahan gini. Apalagi ditambah bobot motornya kan 183 kg ya. Saat mengerem ini jadi tumpuan ya, menahan beban ke depan ya, menahan badan juga ya kan. Jadi akan bekerja berat RS ini, maka jangan kaget ya. Untuk yang awal-awal baru nyoba, baru make, pasti pergelangan tangan dan telapak akan terasa pegel. Kemudian untuk redaman suspensinya, nah ini kan yang depan kan pakai Showa SFFBP ya, yang ada setelan preloadnya. Ini ternyata dengan setelan standar, ini buat saya yang beratnya 65 kg, ini udah pas banget teman-teman. Enak banget asli,
empuknya dapat ya. Kemudian ribonya juga cocok banget, pas ya, nggak terlalu cepat juga. Jadi nyamannya iya, stabilnya juga masih oke. Kemudian yang belakang pun demikian nih, lihat ya. Dari ribonya udah enak banget, teman-teman. Jadi ini yang belakang kan pakai yang ada setelannya lengkap ya, ada preload, ribbon, compression ya. Ini yang shocknya mahal ini salah satu yang termahal di versi ini dibanding yang versi R saja ya. Ini nih, enak banget. Ini dengan setelan standar buat saya juga udah enak banget, teman-teman. Empuknya oke, antengnya masih oke, jadi jempolan, teman-teman, ini. Emang lebih baik dibanding yang lama ya, maupun yang R1. Single R maksudnya. Gitu. Terus, apa lagi ya? Handlingnya. Handlingnya, kalau menurut saya ini cocok banget buat teman-teman yang sedang pengen belajar naik moge, teman-teman. Karena selain dimensi motornya memang gede ya, udah kayak moge, lebar, udah 4 silinder, bobotnya 183 kg itu sudah mendekati moge beneran, teman-teman. Jadi ini cocok banget buat latihan ya. Karena kalau berat, ini buat mengendalikannya nggak segampang naik motor kecil, naik motor yang ringan. Karena kita harus main badan gitu ya. Kalau ini, walaupun full firing gede, beloknya masih lumayan gampang, teman-teman. Karena sudut belok stangnya masih gede. Jadi buat slap slip masih oke lah, teman-teman. Jadi ini buat naik bertahap dari misal 150cc atau 250cc yang 2 silinder, mau ke big bag, ini buat latihan sih cocok. Terutama sih kayak tadi, beratnya ya. Jadi karena berat, buat belok-belok harus main badan, kemudian buat mengurangi laju saat dari kecepatan tinggi juga kita harus latihan dengan bobot yang berat gini, ini makanya cocok banget. Kemudian kalau buat harian di dalam kota yang padat dengan dimensi yang segini lebar memang cukup PR ya, terutama karena spion nih. Spionnya kan lebar banget. Jadi kalau lagi di kemacetan slap-slip ini yang sering nyangkut, teman-teman. Ini ujungnya karena lebar banget. Kalau ini masuk, berarti bodinya masuk. Pasti sudah aman, gitu. Terus nambahin lagi masih berkaitan dengan handling. Bannya, nah ini ban bawaan standarnya ternyata gripnya sedeng-sedeng saja, teman-teman. Bukan yang grip banget, tapi bukan yang licin juga. Jadi kalau buat yang seneng ngebut sih, saya saran ganti ya sekalian pakai yang lebih soft compound. Jadi biar lebih nikungnya lebih pede gitu, lebih gigit. Tapi kalau teman-teman cuma sekedar jalan santai, cuma dari rumah mungkin ke mana deket-deket gitu, sekedar buat sound mori santai sih, standar ini juga udah oke lah. Demikian juga dengan rem. Nah ini remnya, jadi standarnya ini menurut saya sudah mantep banget ya. Karena ada speknya udah kalipernya depan radial 4 piston, terus master remnya juga udah gede. Ini buat saya sih udah cukup banget ya, kalau buat sekedar pemakaian normal, bahkan buat kebut-kebutan juga saya rasa masih cukup ya. Jadi standar saja udah oke banget lah. Ini di kelasnya udah memang paling top ya speknya. Sebenarnya kalau belakang buat ngimbangin aja, jadi senil-senil aja udah cukup. Oh ya, catatan teman-teman, karena ini motor ground grade-nya rendah ya, hanya 125 mili, ini rendah banget. Maka kalau lewat polisi tidur itu harus hati-hati ya, khususnya polisi tidur yang tinggi-tinggi. Karena saya udah berapa kali gasruk tuh, apalagi kalau lagi boncengan. Itu berapa kali grok, grok. Untung yang kena sih leher knalpot ya, bukan crankcase. Jadi ya paling baret-baret aja lah, nggak sampai pecah karena kan bahannya besi gitu sih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ngomongin tentang fitur-fiturnya dari Zetec 25RR ini. Yang pertama yang paling keren pastinya adalah panel instrumennya yang sekarang udah full digital TFT yang keren banget. Ini memanjakan mata banget, teman-teman. Ini dalam kondisi apapun ini jelas banget di mata ya, kelihatan. Apalagi ini juga tingkat kecerahan layar itu ternyata otomatis, teman-teman, kayak HP gitu. Jadi ketika lewat di jalan yang gelap, ketika lewat kayak underpass gitu, dia akan redup sendiri. Nanti pas sudah keluar terang akan balik terang lagi gitu. Jadi asli ini di mata enak banget. Warnanya cerah, jelas terlihat gitu ya. Apalagi info yang disajikan juga lengkap banget, teman-teman ya. Bisa kita lihat sendiri di tengah ini ada tachometer ya, yang mana angkanya di sini dari 4000, kemudian redline-nya di 17500 ya, walaupun sebenarnya dia mentoknya di 17.000 RPM saja. Lalu ada speedometer di tengah yang gede banget, ada gear position, ini ada riding mode-nya, ada info Kawasaki quick shifter, kemudian ini ada fuel meter, ada berapa info seperti di sini ada kalau lagi harus suruh servis, kemudian ada eco indikator, ada jam di kanan, lalu ada MID nih berapa infonya, yang ini ada suhu coolant-nya, kemudian di sini ada odometer, ada trip A, trip B. Kemudian yang bawahnya ada average speed, ada total time, ada tegangan baterai, ada konsumsi bahan bakar real time, ada yang rata-rata. Nah saat ini segini nih, karena ini habis digeber-geber, teman-teman. Jadi dapat 18,2 ini
setelah dipakai buat ambil data akselerasi top speed nih. Makanya sekarang turun. Jadi kalau pas saat pemakaian normal dapatnya 19 km per liter. Nah, kemudian balik ke range gitu. Lalu ada info-info lampu-lampu ya, banyak banget ya. Kayak ini di sini ada sen kanan, ada netral, ada lampu KTRC atau kawasi traction control, ada ABS, ada lambang bensin kalau bensinnya tinggal sedikit ya karena kedip, maka dia nyala. Kemudian di sini ada sen kiri, ada lampu jauh, ada check engine. Lalu di bawahnya ini ada lambang kunci. Jadi kalau kuncinya sudah terdeteksi karena ibu mobil laser, maka ini akan kedip-kedip. Kemudian ini ada lampu aki, lambang kalau overheat dan tekanan oli. Lalu ada dua tombol. Gitu, keren banget. Dan satu lagi, jangan lupa, ini juga bisa terkoneksi dengan aplikasi di smartphone ya. Nanti bisa setting-setting juga teman-teman dari smartphone-nya. Mau nyeting riding mode-nya bisa, mau ngecek odometer bisa, segalanya bisa terkoneksi di situ. Asli keren, gitu. Oh iya teman-teman, bedanya apa sih karakternya dari riding mode? Ada sport, ada road, dan rain. Jadi kalau yang sport itu, ini yang paling galak ya. Jadi dari bukaan bawah sampai atas itu paling responsif gitulah, paling enak gitu ya kalau buat teman-teman yang suka agresif. Sementara kalau yang road, ini cenderung lebih linear ya. Jadi bukaan dan respon itu cenderung sama gitu. Cuma ya tetap karakternya yang di bawah 6000 RPM tadi tetap kalem gitu. Sementara kalau yang rain ini, bawahnya kayak yang road, cuma di atas 10000 RPM itu kalem banget teman-teman. Kayak tenaganya dikurangin gitu ya. Karena kalau yang rain ini, powernya itu pakai yang low ya. Sementara yang road dan yang sport itu pakai yang powernya full. Nah, itu seperti kalau kita pakai yang rider. Nah, kalau yang rider ini kan bisa milih nih, powernya bisa full atau yang low. Nah, ini bisa yang full atau low. Nah, jadi kalau pakai rider itu lebih bebas ya. Tuh KTRC-nya juga bisa dimatiin, powernya bisa low atau full. Jadi gitu, teman-teman. Oke, fitur selanjutnya, ini kunci kotaknya teman-teman, tadi sudah saya singgung. Dia udah pakai immobilizer ya, jadi walaupun masih colok-colok, tapi aman, sudah immobilizer, dan apalagi laser cuttingnya di mode di tengah ini, kayak ZX10. Gitu teman-teman, nah dua kedip-kedipan immobilizernya terbaca. Lalu, nah ini tadi yang sudah saya singgung juga, suspensinya ada setiran preloadnya, SOA, SFFBP. Kemudian ini di stang kanan ada beberapa tombol, ada tombol starter dan engine cutoff, ada tombol select. Kemudian depannya ada master ramnya yang gede banget, tabungnya. Dan ini senangnya ngeliat Kawasaki yang ini teman-teman, finishingnya, detailingnya gila, ini kayak standar motor CBU Jepang, rapi banget, solid banget, ini bener-bener sesuai dengan harganya teman-teman ya, 129,9 juta makanya nih finishingnya gokil. Mau yang ini yang aluminium, yang bahan-bahan besi, yang plastik-plastik itu bagus banget, standarnya memang gokil. Kemudian geser ke kiri, ini ada beberapa tombol, untuk tombol naik, turun, lalu untuk lap, kemudian ada jauh, lampu jauh dekat, tombol lampu sein, hazard, kemudian klakson, dan di depan ada pass beam, lalu ada kopling, yang mana juga ada setelannya ya, sama dengan yang tadi rem. Nah ini ngomongin kopling, ini ada fitur assist dan slipper clutch ya teman-teman, makanya ini enteng banget. Jadi buat macet-macetan ya, di jalan Jakarta yang padat, walaupun kaki kita kepanasan, tapi tangan ya, jari kiri itu nggak pegel teman-teman. Ini enteng banget. Apalagi tentu saja ada fitur quick shifter teman-teman, up and down. Jadi kopling tadi sebenarnya udah enteng banget, malah jarang banget kepake ya. Paling kalau lagi merayap aja koplingnya kepake. Nah ini, jadi naik turun gitu bener-bener tinggal injek, tinggal congkel, injek congkel, dan kinerjanya tuh halus banget teman-teman. Enak banget quick shifternya, kerjanya halus banget, top banget dah. Harga nggak bohong ya, gitu. Oke, sekarang kita pindah ke depan. Nah, di sini pastinya ada fitur lampu-lampu yang mana sekarang sudah full LED ya, teman-teman. Termasuk lampu sennya. Nah, untuk lampu utamanya, sorotnya sangat bisa diandalkan, teman-teman. Buat jalan malam itu sorotnya terbilang sudah cukup terang. Nah, di depan sini ada fitur juga ini, teman-teman. Yaitu lubang buat ram air ya. Jadi, ini buat lubang masuk udara ke box filter. Cuma yang versi 2023 ini ada perubahan teman-teman dibanding yang versi pertama. Lubangnya sekarang ada karetnya ya. Jadi secara ukuran jadi diperkecil. Jadi ini untuk mengurangi volume udara yang masuk pastinya ya. Pastinya ada hubungannya dengan standar Euro yang baru ya. Karena lebih diketatin ya.
gas buangnya lebih dicekek, terus suplai bahan bakarnya juga pasti dicekek ya, biar lebih bersih. Tentunya kebutuhan udaranya juga berkurang, makanya dikasih karet gitu. Kemudian, nah kalau lampu belakang gimana? Lampu belakang pastinya sudah full LED juga, teman-teman. Baik lampu rem maupun lampu sennya, yang mana lampu sennya persis banget dengan milik ZX 10R. Yang mana bentuknya lonjong, keren, yang malah sekilas kayak milik CB 150R ya. Cuma ini lebih gede ya, teman-teman, jangan salah. Sekilas mirip, tapi sebenarnya beda. Ini lebih kokoh gitu. Oke, itu dia teman-teman review kali ini tentang Kawasaki Ninja ZX 25RR. Jadi kalau ditarik garis kesimpulan, mesin barunya dengan standar Euro 4 kemungkinan besar memang tenaganya sedikit lebih kecil ya, tapi Kawasaki bisa mengakalinya dengan final grill-nya diantengin, jadi akselerasinya tetap cepat, bahkan sedikit lebih cepat walaupun top speed-nya sedikit turun. Cuma ternyata walaupun sedikit turun, kalau dibandingkan dengan CBR 250R ini masih sedikit lebih cepat teman-teman. Jadi di kelas 250cc kayaknya ZX 25RR ini masih yang terbaik ya, walaupun secara harga bedanya jauh ya, 129,9 juta berarti lebih mahal sekitar 50 juta dari CBR 250RR SPQS ya, yang terakhir, yang terbaru. Cuma ya ini saya rasa cocok buat teman-teman yang pengen naik kelas ya, dari yang 250cc 2 silinder atau dari 150cc. Cocok buat yang pengen belajar naik moge ya, karena bobotnya sudah gede, dimensinya sudah lebar ya. Ini sebuah tingkatan yang memang sebenarnya di atasnya 250cc 2 silinder sih pastinya. Terus fitur-fiturnya apa lagi ya? Harga nggak bohong ya. Paling instrumennya TFT full digital, keren banget. Safety-nya ada immobilizer, asistensi perklat, quick shifter-nya enak banget, remnya pakem banget, suspensinya apalagi ya. Sudah yang ada stelanya ya, apalagi yang belakang komplit banget. Dan pastinya mesin 4 silindernya suaranya nggak bisa dibohong. Enak banget, mantap banget. Itu salah satu poin penting utama dibanding 250cc 2 silinder kayak CBR maupun R25. Ini nggak bisa dikalahin lah, kalau tentang suara itu susah, karena udah bawaan mesin ya, bawaan lahir. Susah dikalahkan maupun susah disaingi gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, dan jangan lupa juga subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Nyalakan juga tombol loncengnya, jadi kalau ada video terbaru langsung bisa tahu. Dan jangan lupa follow juga kami, Otomotif_TV. Nah, kalau IG saya, @_otomotif ya. Gitu. Satu lagi ya, jangan lupa mampir ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalian motor. Dan satu lagi, terima kasih UMN ya, untuk tempatnya yang keren banget, enak banget.